Betul-betul dia daripada bulan daripada bulan berapa? Starting tu daripada bulan apa? Bulan 3 je atas itu. Main tu. Tak apa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillah bersama saya lagi Mada Injury. Okey tuan-tuan, hari ni kita duduk di Kuantan. Kita ada buat inspection rumah pelayan kita yang mana dia ada masalah dia penggunaan bil elektrik yang tinggi. Jadi Ni. Okey ni, boleh tengok sini. Daripada bulan Mac asal 500, April 500, Mei naik 700, Jun naik 700, Julai dekat 700, 900 setengah. Ni pun kat 700. Jadi dia minta kami datang untuk buat inspection lah. Sama ada penggunaan ataupun ada masalah dalam rumah ni. Jadi dia okey, jadi kita nak cek daripada bulan apa? Daripada bulan Januari tak boleh tengok dah. Januari pun tengok. Begitu. Januari mana? Ni Mac kan? Bulan 3. Dia kat tu je. Mac kat ni ya boleh. Oh, okey, tak apa. Beres. Nanti kita akan cek tengok dekat mana penggunaan ke ataupun ada masalah dalam rumah ni. Okey, alright. Okey, jom kita ambil barang dulu mata. Visual inspection dulu dekat bahagian tinggi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Nampak dah ni. Okey, yang ni main switch dia. Main switch dia pakai saiz C63. Dah masuk oleh berapa? Biar nampak 63 dah. Okey, main switch dia pakai C63. Okey, untuk RCCB dia pakai 63 sensitivity 0.3 mm. Yang ni tak sesuai lah. Kalau untuk rumah maksimum saiz sensitivity RCCB sepatutnya 0.1 mm ataupun 100 mm. Yang ni 300. Yang ni kita kena suggest pada pelayan kita kena tukar yang ni. Okay, untuk litar pelak dia pakai C20. Okay, C20 litar pelak. Okay, untuk lighting dia pakai C20. Kalau tengok kat sini ni MCB lighting ni yang klien kita dah kurang ni. Tapi dia pakai C20. Ha, ni memang tak sesuai lah ni. Ni memang tak sesuai. Okey, ni pun lighting ada juga pakai C20. Ha, sepatutnya lighting, okey, sepatutnya lighting tuan-tuan, sepatutnya lighting dia boleh pakai C6, maksimum pun C10. Okey, untuk plug soket water heater dengan aircon boleh pakai C16 ataupun C20. Tapi kalau aircon tu 4 horsepower ke baru pakai C32. Macam tu lah. Ni kalau sini dia panggil, dia tulis sini MCB pula C20. Okey. Okey, ni MCB aircon ni. Ni besar sangat ni MCB aircon ni. Tapi kita tengok berapa horsepower nanti. Okey, ni MCB pelak C20, okey. Yang ni lighting C10, okey. Okey, sekarang ni saya nak buka dalam dia pula, kita tengok. Okey, cik, saya tengok kat cik sekali ni. Okey. Okey.
yang ni, ni mesui dia panggil. Mesui. Okey, dia pakai saiz 63, okey lah. Cantik lah. Cuma ni, ni dipanggil RCCB. RCCB ni function dia RCCB lah. RCCB betul. Function dia bila ada leakage dengan asing, dia akan trip. Tapi ni dia pakai selalu besar ni. Dia pakai 300 mm. Ha, jadi sepatutnya maksimum dalam untuk rumah untuk domestik kena pakai 100 je lah. Kalau ST punya tu lah. Okey, jadi yang ni kena tukar lah. Lepas tu yang ni, ni siapa tanya je? Ini anak saudara tanda. Kita tahu mana-mana dia tanda. Okey, tak apa. Apa nanti kita cek. Tapi bila saya tanda pun dia cek. Hanya-hanya-hanya dia. Oh, okey. Dia, okay, mana, ni kan? Kali dia MCB plug kan? MCB plug okey lah dia pakai C20. Tapi kalau untuk lighting, kalau yang ni pakai untuk lampu tapi ni spare kan? Tapi tak apa nanti kita buka tengok. Tapi lighting tak sesuai lah kalau 20. Oh, yeah. Dia maksimum dia 10 je. Lebih baik pakai sinar pun lagi okey. Lagi cantik. Lepas tu yang ni, ni plug 20 okey. Lepas tu ni lighting 10, ni ada 20 satu. Ha, tak sesuai ni, kalau guna 20 ni kena tukar lah. Lepas tu yang ni lighting juga semua 10. Yang ni plug 20. Cuma aircon, aircon berapa? 3 1 horsepower. 3 1 horsepower. 1 2 1 Oh, maksudnya 3 1 horsepower, 1.5 2 horsepower dah tu. 5 biji aircon semua. Yang 3.2 ni yang kat mana? Allah Allah tak tahu. Ni dia tulis hall. Hall kat mana ni? Ni. Ni hall kan? Okey ni aircon apa dia oren? Oh, bilik kan. Oh, bilik oren. Yang tu berapa horsepower? 1 horsepower. 1. Ni memang tak sesuai lah. Dia pakai besar sangat 32. Nanti pun boleh tukar ni. Boleh kita tip merah ni. Boleh. Saya tanya. Ada benda nak buat. Okey. Saya buat bitel. Ha, buat bitel. Saya buat bitel dia. Ha, ya. Ha, ini tak sesuai ni. Ha. Saya buat bitel dia. Ini merah pun apa? Itu ada ni ke? Merah. Oh ya. Siapa boleh. Okey. Yang kita tanda mental ni hitam ni. Ah. Okay. Apa tanda mental? Ah, yang kita tanda mental ni 1 2 3 4 5 yang ni tak sesuai. Ini kita cek visual baru, kita tak cek dalil lagi. Nanti kita cek dalil pula. Okey. Tak pengguna LC macam mana? Boleh tak? Maksudnya okey, kalau waktu macam ni eh. Penggunaan macam ni waktu bila? Daripada pukul apa sampai pukul apa? Boleh tak boleh? Boleh ambil average je. Tak apa? Average je. Tapi kena tepat lah, jangan jauh sangat average dia tu. Average dia 1 horsepower tu. Waktu memang satu bilik tu memang Bukan. Maksudnya macam ni. Contoh tak? Buat tu okey. Kenal lah. Okey. Okey, contoh waktu sekarang pukul 11:40 kan. Okey, waktu macam ni penggunaan dia macam ni sama hari. Macam sekarang tak pakai air bunyi ni pakai satu horsepower. Sekarang ni pun tak pakai. Maksudnya saya nak buat situasi hari biasa, kebiasaan penggunaan hari biasa waktu ni. Boleh. Situasi macam tu boleh? Sebab saya nak kena kira macam tu. Kena kira macam tu. Address siang lah. Siang daripada pukul apa sampai pukul apa macam tu. Contoh daripada pukul 8 pagi tak tiga sampai pukul 12 tu macam ni. Ataupun pukul 12 dapat aircon jadi lain lah waktu tu. Biasanya kalau siang tu daripada pukul 2 pukul 2 sampai 2 petang. Okey lah saya tulis lah satu sepuluh tu. Okey, pukul 2 petang sampai pukul 5 petang. Okey, sampai pukul 5 petang. Okey, jadi 1 2 3 4 5 jadi 3 jam je ni. Hari-hari tu macam ni.
Tak. Maksudnya dalam sebulan tu apa lagi? Sebulan tu kasi saya dah 20 hari tu. 20 hari eh? Okey, 20 hari. Okey. Ni waktu maksudnya siang. Malam daripada 8 pagi lah. Maksudnya selepas pukul 5 sampai pukul apa? Pukul 8 tu lah, saya nak selepas pukul 5. Yang start pukul 8 tu. Maksudnya pukul 5 sampai pukul 8 boleh? Okey, boleh eh? Pukul 5 petang sampai 8 malam. Okey, 5 sampai 8, 6, 7, 8, 3 jam. 3 jam, jadi 20 hari ke? Kita rangka tu kan? Boleh? Okey, lepas tu pukul 8 malam sampai pukul apa? Encik nak beritahu tadi? 8 malam biasa kita tak makan lah. Kita nak tidur, kita sejuk dalam bilik lah. Pukul 10, 9, pukul 9 sampai pukul 12. Okey, jadi maksudnya 8 dengan 9 ni biasa normal lah. Sejam ni normal. Maksud yang buka tadi nak tidur tu pukul 9. 9 sampai pukul 12. Okey, jadi ini pukul 9 sejam dan 20 hari. Okey, jadi pukul 9 malam sampai pukul 12. Okey, 12. Jadi 10, 11, 12. 3 jam. 3 jam 20 hari. Okey, alright. Lepas tu pukul 12 sampai pukul apa pula? Sampai pukul 6 lah. Malam, yang malam tu 1 je. Jadi lepas tu pukul 12 sampai pagi 1. Sampai pukul pagi sampai pukul 8 balik. Itu macam mana? Sampai pukul 6. Macam mana? Yang ni satu bilik ke? Dia kira, saya akan kira total dulu. Yang bilik-bilik tu nanti kita tengok pula. Maksudnya rutin dia macam tu, 8 sampai pukul 2 balik. Boleh? Macam tadi lah macam. Maksudnya 8 sampai pukul 2 lah, daripada starting dia kan? Okey, 8 sampai pukul 2 petang. 10 hari ini situasi dia macam mana ni? Maksudnya nak kira daripada 24 jam tu ke 10 hari ni tu? Baik, itu tak kira. Tak kira macam mana? Tak boleh banyak 10 hari ni. Beza nanti saya kira memang jauh beza dia dari kampil. Hari tu 10 hari tu kan 5 hari lah. Itu satu bilik ya. Yang selalu 5 hari. Maksudnya yang 24 jam 5 hari. Boleh kita. Okey. Maksudnya yang tu 24 jam. Okey, 5 hari. 5 hari. Okey. Ini 5 hari lagi. Okey, 24 jam 5 hari. Okey. Okey, sekarang ni saya minta cik Amar, boleh panggil cik Amar. Okey, minta cik Amar buat situasi rumah ni bermula daripada pukul 2 sampai pukul 5 petang. Kalau yang mana TV on ke, lampu pipa on ke, yang mana ekor on, cik kena on. Dia minta cik buat macam tu, boleh? Situasi dia. Baik, saya ada.
daripada pukul 2 petang sampai pukul 5 petang. Yang mana on, cik on. Dan saya nak situasi macam tu. Kalau lampu on, on lampu. Kalau kipas on, on kipas. Kalau mesin, kalau ada TV on, on TV. Aircon on, on aircon. Macam tu. Boleh? Macam tu tadi cikkan bawa tu kan? Ini pula 50. Pukul 12 kalau boleh cek. Sudah running juga baik. Nampak macam tu lah. Kadang ada orang-orang dah bila tu dia on aircon. Boleh bagi tahu dia tak? Nak keadaan sama macam tu. Ke memang siapa dia on? Dia selalu on lah. Tak apa lah. Kalau on dah. Kalau maksudnya daripada pukul 2 sampai pukul 5 dia selalu on. Setiap pagi boleh on tak tu. Tak apa. Dia tak ada je lah dia nak on. Tak apa. Maksudnya kalau edit sama aja jelas, okey ya, sama lah. Okey, sementara kita tunggu benda-benda rani dulu ya, kita buat apa dulu. Tapi kalau jangan sekarang dulu, dia tak tahu. Ya, tak apa. Sementara tu, saya tengok bagian dalam dulu ya. Okey, kali ini saya nak buka sini. Ini ada satu foto dah, neutral. Ini satu. Cik, yang foto ni apa cik? Ha? Yang foto dah ni apa ni? Ada masalah dah dulu? Tak tahu kot. Saya rasa pernah ada masalah ke rumah ni? Sebelum tak ada masalah. Saya tahu sama ada dia potong sebab mungkin dia tambah. Dia ada tambah? Tambah. Tak tahu macam mana benda ni boleh tidak pakai. Okey, kalau kita tengok dekat sini, ni ada dua foto. Kalau tengok eding ni je. Dekat eding ni semua kabel halus lah ke? Tak ada kabel besar pun. Bukan saiz dia. Sepatutnya minimum saiz dia 10mm ah. Apa eh? Tak ada yang tarik ke eding tak ada pun. Eding pun tak jumpa. Maksudnya yang tarik daripada eding ke kemari, saiz besar tak ada. Tak ada. Daripada eding masuk ke DB tak ada saiz besar. Eding ada sini. Ada. Eding ada, tak apa, nanti kita check. Ni tak ada saiz besar lagi ya. Boleh pakai saiz kecil juga. Tak apa. Patut atau yang 32 ni dia ada kabel besar ni je. Dia di mana ni? Dia ada looping, ada 1 dB ke berapa dB rumah ni? Satu je. Apa, nanti kita check dengan dia ke mana. Sekejap. Okey, ni yang 32 ni. Tuan-tuan tengok, ada saiz besar satu ni je, atas ni. MCB tu kan, MCB 32 saiz tu ya? Saiz kabel dia besar. Pokok dia bertiga ni ke? Apa nama water heater? Ada, dia buat plug baru ke apa? Tak ada. Memang lama lah. Water heater. Atas fan ni. Ya, itu besar.
Dia jadi dia ada ke belakang tu. Oh ya betul lah tu. Tak apa, nanti kita off kita tahu lah yang mana ni. Okey, mari ni. Sampai pukul 5 petang. Ini red fish. Apa? Berapa? Cuba je. 8.07. Okey, 8.07. Okey, yellow. 6.57. 6.57. Okey ni. Blue. 2.08. 2.08. Dah dah. Kita boleh dah eh. 0.07M. Okey. Yellow, berapa dia? 6.5. 0.5M. Blue? 2.08. 2.08M. Okay. Okay. Sekarang ni saya letak cik. Cik Kamang buat situasi waktu pukul 5 petang sampai pukul 8 malam. Buat situasi macam ni. Boleh? Kalau lampu malam ni biasa lampu on ke? On lampu. Lampu aja semua lampu lah. Maksudnya lampu on ni semua on lampu. Pasal kat macam tu. Semua lampu yang dekat on lah. Semua apa yang on sekarang. Boleh? Boleh mah aku pukul 8 malam. Alright. Banyaknya ikan. Lepas ikan pasir. Ini ikan pasir. Ini nak buat ni. Ini pasir.